dharmamulah, sumber segala keadilan. Lindungilah kami dari ancaman badai kehidupan. Selamatkanlah orang-orang yang kami cintai dari dursila janma, perbuatan manusia yang dibenarkan. Kakang, Kakang Cakradara, kita akan mencari tempat untuk istirahat. Kau pergi saja sendirian, jangan pikirkan aku lagi. Kakang, kau tidak boleh putus asa, ayo. Jangan memaksakan diri, aku hanya akan menjadi bebanmu saja. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama-sama. Sudahlah Kakang, jangan bicara macam-macam, ayo. Lihat Kang, lihat Kang, itu ada rumah di sana. Ayo Kang, bertahanlah. Adi, kita sampai di mana? Aku tidak tahu, Kang. Yang penting, kita sudah jauh dari mereka. Ayo, Kang, kita jalan terus. Aku mau istirahat sebentar. Lukaku sakit. Jangan, Kakang. Kita harus jalan terus. Ayo. Ayo. Iya, kepung mereka.
Jangan bodoh. Kalian tidak mungkin dapat meloloskan diri. Lebih baik menyerah. Gunakan otak sedikit. Jangan nekat. Kami hanya ingin membawa kalian untuk menghadap Gusti Ramapati. Mengerti? Prajurit, tangkap. Baik. Kejar! Jangan lari! Minggir. Jahanam. Hei, mengapa kalian diam? Kejar mereka. Cepat. Sudahlah, Rayu. Kita belum tentu gagal. Belum tentu gagal bagaimana? Jelas mereka bisa meloloskan diri. Mereka pasti akan mati di dasar jurang. Bagaimana? Kami tidak menemukan apa-apa, Tuan Rayuyu. Mungkin hanyut ke hilir, Tuan. Bagaimana, Rayuyu? Ayo, kembali ke Majapahit. Sabar. Aku sudah kelewat sabar, Eyang Pati. Apakah tidak lebih baik aku menggunakan jalan kekerasan? Aku bisa saja memaksa mereka untuk menuruti keinginanku. Ampun, Gusti Prabu. Jalan kekerasan adalah jalan yang terakhir. Kalau masih bisa, usahakan dengan jalan yang lebih halus. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara kandung Gusti Prabu Jaya Negara sendiri. Tapi sampai kapan aku harus menunggu? Bagaimana kalau mereka menolak terus-menerus? Ampun, Gusti Prabu. Mengapa harus terburu-buru? Yang penting mereka diawasi, dijaga, dan diamankan. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu terburu-buru, lalu menggunakan jalan kekerasan, akibatnya bisa membuat resah di dalam istana Paduka sendiri. Lagi pula, Ibunda Ratu Tribuwana pasti tidak akan tinggal diam.